Kerusakan juga terjadi di salah satu warga yang milik Wan Ipan di Kampung Legla. Kita baru cari kerusakan. Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia. Gempa magnitudo 4,3 kembali mengguncang wilayah Garut, Rabu malam 1 Februari 2023 pukul 22.57 waktu Indonesia Barat. Hari ini sejumlah rumah warga di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dilaporkan roboh. Musibah gempa bumi yang terjadi menjelang tengah malam tersebut cukup mengagetkan warga, beruntung hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa. Dalam beberapa gambar yang beredar luas di media sosial hingga pagi ini, nampak beberapa rumah warga mengalami kerusakan cukup parah di Kampung Sukarasa, Kecamatan Samarang, kemudian Kampung Barusari, Kecamatan Pasirwangi, setelah musibah itu.